mohon maaf kepada masyarakat Jawa Timur. Karena menurut saya secara pribadi Pak Nyala itu sangat bagus. Maksud diantaranya prinsipnya sangat merakyat dan sangat menghargai baik di kalangan atas, menengah, lebih-lebih ke masyarakat bawah dan lebih-lebih juga ke lembaga bawah. Nah, lembaga-lembaga kecilan itu sangat menghargai, itu sangat unik sekali. Tidak ada diantaranya orang-orang yang biasa bersikap seperti itu, apalagi itu orang sukses dan lagi sekarang mau calon gubernur Jawa Timur. Jadi insya Allah tidak asing lagi dan insya Allah itu satu-satunya calon yang sukses nantinya. Alhamdulillah, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan. Terima kasih. Ya, saya berharap Pak Ma'ruf, Pak Lanyala, karena sudah tahu saya latar belakangnya, backgroundnya, dan saya berharap Pak Lanyala itu nanti benar-benar bisa memimpin Jawa Timur. Saya berharap khususnya Madura. Saya punya konsep, Pak. Saya ingin benar-benar memperdayakan masyarakat Madura. Tidak hanya Bangkalan. Madura itu 4 kabupaten, Pak. Dia siap mendukung Pak Lanyala? Siap, Pak. Saya sudah punya 14 korcam, Pak. Dari Ormas. Belum lagi dari alumni, Pak. Lembaga ada kurang lebih 12, Pak. Saudara-saudara akan saya komunikasikan, Pak. Biar siap mendukung Pak Lanyala. Ya. Oh, oke, Pak. Jungle.